Halo semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama aku di sini, Sahlan. So guys, buat teman-teman aku semuanya Indonesia, Malaysia, dari Sabang sampai Merauke, dan buat saudara-saudara pun aku di mana-mana pun berada, dan yang mensupport dan mendukung channel ini, terima kasih aku ucapkan sebanyak-banyaknya guys, sudah menonton dan mengklik video aku gitu ya. Dan aku ingatin lagi pada teman-teman semuanya, semoga kita ya dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan semoga sehari-hari kita dalam berkecukupan gitu. Dan yang terpenting bagi teman-teman semuanya, jangan terlalu menyibukkan diri ke suatu hal yang tidak penting-penting banget. Kalau memang perlu-perlu banget untuk keluar, kita harus mematuhi protokol kesehatan gitu. Oke guys, nah jadi di video kali ini kita akan coba react dua video sekaligus. Nah jadi di sini yang berjudul Superman Never Rides. Nah dan yang kedua adalah L8 MotoGP. Nah jadi ini adalah rider negara Malaysia. Wow, ini banyak sih ya yang mengatakan kalau orang-orang yang kencang ya membawa sepeda motor di sana itu dikatakan sebagai mak rempit gitu. Nah di Indonesia sih juga ada juga gitu ya, yang mana balap liar gitu ya, dikatakan balap liar gitu. Tapi di negara Malaysia itu dikatakan mak rempit gitu, yang mempunyai 10 nyawa gitu ya. Oke, nah jadi jom langsung aja kita tonton videonya. Jadi aku juga merasa penasaran karena sudah lama banget ya kita tidak react dari rider-rider atau pembalap-pembalap liar gitu. Oke, jadi bagi kalian yang menonton video aslinya, aku sudah nyiapin linknya di dalam deskripsi box aku. Dan bagi kalian yang baru bergabung di channel ini, jangan lupa klik tombol subscribe di bawah untuk membangun channel ini dan membuat Sahlan lebih bersemangat lagi ya. Dan bisa juga follow Instagram Sahlan, di sana kita bisa saling kenal dan saling tukar pikiran satu sama lain. Jom seperti biasa, 3, 2, 1, and let's go, boom! Oh, musiknya power sih. Wah, tunggu sebentar. Nah, ini yang dikatakan Superman, ya Superman. Yang mana membawa sepeda motor itu sambil apa? Sambil geletak ya. Wow, keren sih, keren. Ini orang-orang yang mempunyai 10 nyawa, oke? Dan bisa gimana ya? Ini mereka sih memang menghibur ya, menghibur diri sendiri juga menghibur para penonton gitu. Tapi ya sayang sih kalau ada cedera gitu, jatuh gitu itu ya 90% lah gitu ya untuk keselamatan gitu. Lebih kebanyakan itu lebih kecederanya gitu ya. Bahkan banyak juga sih orang-orang yang balap liar itu bahkan nyawanya tidak terselamatkan gitu. So jadi buat teman-teman aku semuanya yang suka balap liar ya, gimana ya, harap lebih berhati-hati lagi gitu ya. Karena niat kita kan untuk menghibur diri sendiri dan juga untuk menghibur para penonton gitu ya. Tapi sungguh sangat disayangkan kalau memang ugal-ugalan gitu ya. Kalau di negara Malaysia bilang kalau secara mat rempit gitu ya, mat rempit itu sangat berbahaya banget gitu. Karena dengan balap liar itu secara tidak teratur gitu, berbahaya bagi diri kita sendiri gitu ya. So jadi bagi teman-teman yang menonton video ini, jangan ditiru, sayangi nyawa kita gitu ya. Oke, langsung aja tonton lagi. Boom. Wah. Wow, semuanya dalam hal keren geletak ya. Keren. Nah, kalau diperhatiin kalau dari sepeda motornya, kalau di Indonesia itu mirip-mirip dengan Jupiter NX ya. Oke, so jadi buat teman-teman semuanya, jangan ditiru, ini sangat berbahaya banget ya. Oke. Thank God that the brothers on the rise now. Endless celebrations all in my house. Levitating now, I'm super duper. Let them boy, but they see where I reside now. Put the time in while you always yelling time out. And for critic, cause I know I'm coming with it. You were sitting, you were wishing I was handling my business. Now I got the ball like Harry Potter playing Quidditch. And my business is humongous, you were thinking that happens in there. Damn, man, I'm all that. Wow. Ada komunitasnya di sana ya. Wih, keren sih. Musiknya power sih ya. Asik. Itu sambil bawa keretanya gitu ya. Asik. Itu sepanjang jalan Superman terus gitu. Wow. Oh.
Wih, gila ya, dengan kawan-kawan ramai-ramai gitu. Seru juga sih. Tapi sayang gitu, kalau jatuh itu cederanya lebih besar gitu. Resikonya lebih besar, berbahaya daripada keselamatan gitu. Thanks for waiting. Oke, videonya sangat singkat sekali, 2 menit 40 detik. Nah, jadi jom langsung aja kita ke video selanjutnya. Nah, jadi di sini adalah bisa dikatakan kalau Indonesia mengatakan itu adalah moge gitu ya, motor gede gitu. Kalau di negara Malaysia ini disebut sebagai MotoGP gitu ya. Oke, jadi ini adalah street race ya, L8 MotoGP. Nah, jadi dari channel RN675. Aku kalau ngelihat orang balap liar atau Malaysia bilang mak rempit gitu ya, itu aku suka merinding gitu. Karena masa aku SMA kemarin ya, SMA beberapa tahun yang lalu, aku punya pengalaman juga gitu ya. Pernah ya balap liar juga gitu ya. Gimana sih, tapi setelah dipikir-pikir gitu ya, keselamatan itu lebih sedikit gitu ya, lebih sedikit angkanya daripada ya kecederaan gitu. Cederanya itu lebih besar gitu ya. Jadi sangat berbahaya banget untuk diri kita sendiri gitu ya. Oke, nah jadi di sini tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita tonton video yang keduanya. 3, 2, 1, and let's go. Boom. Banyak sih ya reader-reader dari negara Malaysia yang Sahlan ketahui. Ini abang, ada dari ya banyak sih, ada sih beberapa moto video yang Sahlan, ada 2 sih kemarin itu. Hari ini moto. Oke, jadi coba kita lihat dulu ya. L8 GSX. Oh, moge semua ya, motor gede semua ya. Wow, keren. Ini kalau di Indonesia itu ada apa namanya? FAST. Ada motor-motor gede kayak gini tuh mempunyai apa namanya? Komunitasnya gitu. Memang betul. Jadi ada tempat mereka bergabung gitu, seminggu sekali ada perkumpulan gitu. Compare to HP4, RSV4. Oke. Compare dengan HP4 lah sebab dia point line kan. So this is much more better than HP4, of course lah. HP4 is 2013 punya teknologi. This is 1000RR punya teknologi. Wow. Tak boleh compare. The power marvelous. The power deliver. Selalunya when you talk about power, you'll be scared, hard to control, wild. Tapi this is fast but manageable. So, keluar Elio cakap. Tadi masa on the way datang Karak tadi, dalam 250-260. Tapi masa 250-260 tu relax je, rasa macam overreading meter, macam meter ringan. Very manageable at high speed, senang. Would you buy one? Of course, yes. I will declare this is gonna be my next bike. Wow, dengar suaranya udah. Harga dia pun murah, banget, right? The price, dia reasonable. They're among the cheapest, right? Yes. For 1 liter bike in our country. Dia punya teknologi is the best. Dia punya IMU. Dia ada apa control tu? This is pitch. Roll Suzuki dengan yaw. So whenever you exceed all this limitation, dia akan assist lah. Dari segi apa ni, engine cut off ataupun brake ABS. So, so when you do error, it will help you lah. So possibility nak convert to Gixxer ni? InsyaAllah, I like sebab harga dia, I like the price. Consistent punya time, which is manual punya setup. Kalau elektronik, kita tak tahulah ni apa ni, track rider lah. Usually dia nak maintain every lap time tu sama. So kalau elektronik ni kadang-kadang dia bagi apa ni feedback yang lain. Kadang-kadang kuat, kadang-kadang kurang, kadang-kadang lembut. So sebab tu dia tak dapat konsisten punya time. Ambil contoh macam apa ni channel YouTube motorcycle.com yang dia buat review V4 dengan RSV4. It's the same time tapi the RSV4 manage to do consistent time. Yeah. Where the V4S typical apa ni, typical electronic punya suspension lah dia juga. Electronic intervene. So this one is manual. It's human skill. Yes.
Okay, ini dia sudah dimulai ya, moge-moge para moge-moge untuk beratraksi. Okay, ini para reader-reader ya, reader-reader saudara kita di negara Malaysia. Okay, di Indonesia sih ada juga ya, tapi setiap sebulan sekali atau seminggu sekali para moge-moge di Indonesia itu berkumpul gitu ya, untuk ya untuk menghibur semua komunitasnya gitu. Kalau bergabung ya, moge-moge itu moto-moto gede di Indonesia itu kok pernah bergabung, semua bergabung itu serasa gila banget sih, power banget sih dengan suaranya gitu ya, sampai merinding gua denger ini. Okay. Ini di jalan mana ya? Apakah ini sama dengan video yang kemarin yang aku react di jalan Higuai ya? Kalau enggak salah di Gombak ya, di Gombak. Silakan komentar di bawah bagi yang tahu jalan ini di mana. Okay. Ini yang Salam suka ya, karena jalannya itu rapi banget ya, satu rapi dan gimana ya, ada mempunyai dua jalur gitu, jadi satu arah gitu. Ini bisa dikata ini jalan tol ya, jalan tol kan nih. Kalau memang jalan tol ya benar sih, nggak ada yang jalan, nggak ada yang lawan arah gitu. Oke, wow, kepada yang dengerin pakai sprint, gila men. Udah ala-ala MotoGP gitu. Is. Oke. Dalam terowongan kan panjang banget sih. Oke. Wow, is is amazing. Ambil tekongan, ambil tekongannya miring banget loh, si asik. Itu sih uniknya ya kalau di negara Malaysia ini, kalau di jalan tol itu sepeda motor itu bisa gimana ya, bisa dilalui oleh mereka gitu, tapi kalau di Indonesia motorsikal tidak akan bisa lewat di jalan tol gitu, cuma hanya bisa pengendara mobil. Oke. Wah, eh, wow, langsung sulit men. Oh.
serasa main gimana ya, main game gitu ya, serasa main game GTA. Serius lah. Suaranya padu sih ya. Suara macam suara tahun aja, ngeong 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 gitu ya. Oke, wow. Oke, masuk. Oke lagi. Salip lagi ya. Oke. Disalip lagi, Bos. Itu ngambil cekongannya rapet banget sih dengan dindingnya, dengan perbatasan jalan yang gila sih. Kalau tersenggol sedikit, ini fatal sih. Para motor, motor moge, oke. Para sepeda motor gede. Oke, jadi video sudah selesai. Nah, jadi video yang pertama tadi ya, yang kita lihat sebagai ya bisa dikatakan merempit lah gitu ya, Superman gitu ya. Jadi sambil tiduran di atas sepeda motornya gitu, itu sangat berbahaya banget, sangat-sangat fatal banget untuk diri kita sendiri gitu ya. So, jadi bagi teman-teman yang nonton video ini, jangan ditiru karena ini sangat berbahaya banget ya. Sayangi diri kita. Orang-orang yang sambil tiduran bawa kereta, atau orang yang Superman, atau orang yang gimana ya, merempit gitu ya, itu mereka 10 nyawa gitu, 10 nyawanya gitu. Jadi jatuh ya, jatuh ya, gitu kan ya, gitu. Jadi mereka bisa bangkit lagi itu, nyawanya 10. Oke, nah, jadi bagi teman-teman semuanya, semoga video ini bisa menghibur teman-teman semuanya. Dan ya, bagi teman-teman mau rekomendasiin react video apa lagi, silahkan komentar di bawah, atau bisa menghubungi Salan melalui DM Instagram. Di sana kita bisa saling kenal dan saling tukar pikiran satu sama lain gitu ya. Oke, nah, jadi sampai di sini dulu video ini. Lebih dan kurang salah minta maaf. Jadi jika ada perkataan salah yang salah, silahkan luruskan di dalam komentar. Oke, dan jangan lupa juga kuatkan ukhuwah kita, kuatkan harmonisan Indonesia dan Malaysia ya. Kita lawan sebuah permusuhan menjadi sebuah perpaduan, kita lawan perselisihan menjadi sebuah tolong-menolong, terkhususnya Indonesia dan Malaysia. Jangan lupa juga kita tetap satu iman, satu rumpun, satu Nusantara, mempunyai satu musuh yang sama. Walaupun kita berbeda agama, kita tetap saling menghargai agama dan keagama lainnya. Oke, jadi saya Salah Agar sini, see you the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.